boom, jadi mobil hujan berlap. Ya ini aku hujan kaki ya bro, gak bawa motor. Ini motornya berada di bengkel. Jadi ini lagi project ganti kampas kopling. Ini kan aku ya. Halo guys. Ditilang mau ya. Ditilang polisi ya umpetku. Gadul nih kan disini ya. Rem. Ini aduh, jadi ngane sih gue nyelam. Ya aman. Yes, aman. Oke bro, ini mantanku berada di bengkel ya. Lagi ganti kampas kopling bro, terus masukannya tadi jam istirahat. Ini harapannya seri udah jadi bro, dan gak nunggu lama gitu ya. Mbak pun mas. Oke itu kan gue nih, speedku di jam. Oke, oke bro, itu udah di sana ya. Mantanku berarti udah jadi ya. Tinggal ambil. Iya, ngucek ya tekan ngarepan kok. Iya, ngucek lah ganan gitu. Pun dadas pabrik. Oke, mbak, ayo di sini deh, sana mbak. Bayar wira lagi. Bayar. Ya, orang ibu. Sana mbak. Ya. Gih, bungkusnya enggak tas yang ten, Mbak. Ada. Nah. Ini tak gue konten, Mbak. Ya? Konten. Oke, sini, Mbak. Nah. Amit, sami-sami. Ini, Bro. Ini 100.000 ya. Ini merek apa iki? Oke, review nih ya. Fukuyama ya. Nah, ini seperti ini. Sini bekasnya yang kemarin ya udah habis ya. Sini lihat. Nah, habis. Habis ya, habis banget nih, sekalian lihat ya. Nah, seperti ini kondisinya. Udah waktunya ganti, oke. Tuh, meta. Coba gimana toh. Habis ganti kuping tariannya gimana. Oh ini tinggal lagi ya. Nah. Oke, kita coba bro, test ride bro. Nah. Reviewnya ntar ya bro, tak review kemarin aku pakai apa, terus bisa buat berapa bulan, terus nek pas habis kemarin rasanya gimana, ntar tak review soalnya me. Tak tes buat speeding sih ya. Nah lebih empuk pas naik tengi. Baik tuan ge, tuan ya mbak. Nah ini ya, dan sepi bro, coba tak lop ya. Wis, enak tenan. Lebih enak ya. Ntar kita coba lagi bro, balik ya. Sambil ntar pulang. Aku bilangnya harusnya ke arah kesana bro. Ini cuma mau ini ngetes habis ganti kampas kopling ya. Dan enak banget. Ntar tak harus sambil jalan pulang bro. Nggak jauh-jauh sini aja ya. Nah ini persaingannya lebih enak ya. Klik 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 gitu. Kemarin ki keras, bahkan sampai macet lock gitu ya. Terus nggak nyantol juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tuh buat gaspol gini ngempos bro. Angkatannya sih bisa ya, pertama angkatannya bisa narik gitu ngisi. Tapi habis lama-lama di RPM berapa itu RPM atas ya, sekitar RPM 78 gini ngempos bro. Sekarang enggak ya, RPM ngisi terus. Semakin naik, semakin naik RPM semakin ngisi bro. Terus ini sebelumnya aku pakai kampas kopling harga 50 ribuan ya. Mereknya KYB, kayak apa atau apa nggak tahu, pemain harganya segitu merek KYB. Terus ini aku pakai buat 8 bulan ya, 8 bulan baru habis. Wah, anjay, berban habis toh. Itu aku belinya tuh bro pas bikin konten itu ya.
kemarin apa bulan lalu kan sempat viral kan itu pakai 1000 dan 150 di tilang polisi. Lah makanya di situ aku coba bikin konten. Jadi aku bikin konten ini sehabis beli itu ya bro, kampas kopling. Kalian bisa cek di videoku yang itu ya, 8 bulan yang lalu. Terus kemarin waktu ada habis ya, habis apa habis kampas kopling sini pers neteng ini keras bro, ceklok gitu ya. Terus seperti gak nyantol, gak dioper tapi kayak gak nyantol gitu, harus dua kali juga. Oke, jalan. Terus buat gaspol ini anu bro, di RPM bawah ngisi ya, narik, tapi semakin naik RPM nya di RPM 7-9 ngempos. Sekarang ngisi terus ya, enak. Nah bro, terus kemarin aku sempat ditawari temenku ya sebelumnya original Satria View tapi bekas bro, dan itu minta harga 100, kondisinya seperti ini. Nah kalian lihat ini seperti ini ya, ini gak tahu aku ini masih bagus apa enggak, kan aku gak tahu ya tandanya kampas kopling yang masih bagus itu seperti apa, yang jelek seperti apa. Dia minta 100, katanya ini copotan dari motor Satria View bro, jarang dipakai gitu ya. Tapi aku ya enggak tahu, makanya berhubung aku juga enggak tahu ini masih bagus atau enggak, aku enggak jadi ambil bro. Nah, aku juga enggak bisa mengira-ira kiranya ini bisa dipakai buat berapa bulan gitu ya. Terus buat satu tentu masih sampai apa enggak, aku enggak bisa ngira-ngira. Makanya aku kemarin sedikit agak ragu sebenarnya sih, ini barang bagus ya, original ori JP, bahkan dari deal langsung, karena ini cobaan dari motor Satria View. Karena nek beli baru itu 100.000 200 ya, itu berdasarkan info dari teman-temanku bro, sekitar 200-an. Terus itu minta harga 100, kondisi bekas seperti itu. Terus aku kan ragu, ya udah aku beli yang baru aja, walaupun gak ori gak apa-apalah gitu aku ya. Sebenarnya ada dua ya, dua harga yang di bawahnya harga 50.000, kondisinya sih maksudnya bisa buat berapa bulan gak tahu, mungkin ya seperti yang aku pakai kemarin ya, 8 bulanan lah. Kalau yang 1.000 ini gak tahu buat berapa bulan, tak review besok nih habis ya. Oke bro, nih aku mengisi pralet dulu ya. Oke, mungkin sampai dulu deh saya kali ini. Dan semoga bermanfaat juga kalian, mungkin di macam bantu detail, komen, dan subscribe.